Anjay. Kenapa bang? Gak kenapa-napa, aku kayak kenapa cewek yang aku temuin tuh pasti selalu gayanya gini. Atau enggak? Iya, kayak gak tau, kayak sama gitu vibesnya gitu loh. Cewek-cewek di Ome. Kenapa emang tuh? Kenapa ya? Gak tau juga. Aku gak pernah ketemu cewek soalnya di sini bang. Gender kamu kan cewek, jadi cowok dong. Oh iya? Iya. Aku baru tahu. Iya dong, gini. Ada pepatah bilang, ini nenek-nenek. Nenek saya cakap, oke, lelaki cari perempuan, perempuan cari lelaki. Bener gak? Nah, ketika gender kita cowok, berarti kita ketemunya cewek. Entah itu di sosial media, ataupun di server-server yang bisa ngobrol orang-orang random. Aku kira kalau gendernya di sini, aku kira ini gender di sini cuma buat okay, universal aja gitu. Aku kira bakal ketemu cewek dan cowok. Makanya aku selalu ngira kalau di Ome ini jarang banget ada cewek. Kamu nggak tahu sih, cewek-cewek di sini tuh kebanyakan cabul tau. Masa sih? Mau aku tunjukin? Hah? Coba aku kayak mau pilih dong. Ntar ya. 3 days later. Lihat ya. Siap? Siap, siap. 1, 2, 3. What? Tuh. Tuh kan. Orang Indo loh. Tumbah? Iya. Kaget. Itu. Banyak, bukan itu doang. Kaget banget. Iya kan? Makanya aku juga bingung kayak banyak gitu cewek-cewek cabul di sini. Mereka tuh kayak mungkin nyari cowok cabul juga kali ya. Aku enggak tahu gitu. Kamu YouTuber bang apa? Apa? Kamu YouTuber? Enggak, jadi tuh aku masih pemula gitu. Huh? Kayak aku tuh biasanya bikin live streaming aja. Ini tuh live streaming sebenarnya. Untung kan channel YouTube baru ya ini. Kayak aku masih pemula. Jadi enggak kebenet gitu loh kata orang-orang kayak kalau masih bikin akun YouTube gitu. Makanya aku nanya kok agak berani juga abang ini live streaming tapi isinya begitu. Iya kan? Gila kan kayak what the hell kok se brutal itu loh ceweknya. Kamu dari kota mana? Aku dari Jakarta. Oh dekat. Aku Tangerang. Kamu di mana? Aku di Tangerang Kosambi tau. Tangerang Kosambi itu di Tangkot. Bukan, Tangerang kota beda, Tangsel pun beda. Intinya aku kabupaten ikutnya. Coba kasih daerah yang lebih spesifik. Intinya aku kabupaten Kosambi, terus kayak kecamatannya tuh Dadap. Oke, aku gak tau maaf ya. Gak tau, tapi deket Jakbar. Ah, deket Jakbar. Iya. Aku cuma tahu Tangerang kota doang sih paling. Pasar malam tahu dong pasti. Tahu. Oh tahu. Terus kamu Jakarta mana by the way? Aku Jakarta Selatan. Oh Jaksel. Oke. Tapi kamu bukan yang si paling which is literally gitu kan kamu? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Soalnya agak frustasi sih aku kadang kayak udahlah kalau ngomong sama orang Indo tuh mendingan Indo aja karena biar obrolan secara formalnya tuh dapet gitu loh. Iya, enggak kok. Enggak. Kamu tipikal cewek yang nonton kartun? Nonton. Suka gak sama Doraemon? Suka. Nah, aku ada pertanyaan. Kenapa kamu suka Doraemon? Aku gak suka Doraemon. Maaf ya. Aku nonton Doraemon tuh cuma sekali doang. Stand by me, kalau gak salah ya. Oh, berarti kamu masih ingat gak yang kalimat? Aduh, Nobita, kamu dari mana? Kamu mirip banget. Tahu gak? Itu kan di stand by me pertama itu. Ingat gak? Kamu mirip banget suaranya. Enggak, aku ada kodam Doraemon. Kamu mirip banget suaranya. Iya, aku punya kodam, kodamku Doraemon. Iya gak Doraemon? Iya dong. Tuh. Oh my god. Kenapa? Aku sih jarang nonton Doraemon ya. Cuman aku tahu suaranya. Yang ini tahu gak? Hai, baling-baling bambu. Gak tahu. Oke, okay. Suneo tahu? Tahu. Wah, Nobita itu cengeng sekali ya. Oh iya, Jayan. Besok kita kejain Nobita yuk. Gitu, terus habis itu ketahuan tuh sama siapa Doraemon. Aduh, Suneo, Jayan, dasar kalian ya. Gitu. Kok bisa sih? Iyalah. Berganti-ganti suara. Hey, dengarkan aku sekarang. Tuan Putri, aku adalah seorang pangeran sekarang. Aku bisa melakukan apa saja. Kayak suara iklan. Oh, pasti kamu tahu ini yang hari ini dingin sekali ya. Mendingan kita makan mie sedap goreng aja. Baru mie sedap goreng, bawang gorengnya crunchy banget. Mie sedap goreng seleraku. Tahu. Kamu pengisi suaranya? Kalau jujur pasti ya. Pasti ada kan salah satu dari itu, kamu pasti ada kan? Jujur ya, aku pernah ngisi Doraemon terus mie sedap goreng kayak gitu. Oh my god, kamu pernah ngisi Doraemon? Iya.
Keren. Oh, makasih loh. Makasih. Ya, jadi tuh kayak aku sebenarnya disuruh teman-teman aku, teman-teman kayak voice over atau teman-teman pengisi suara yang lainnya. Jadi kayak, "Eh, lu kayaknya cocok deh, kan lu pengisi suara Doraemon. Doraemon tuh ikonik. Mungkin lu bisa kagetin orang di Ome." Nah, aku kayak tertarik gitu loh main Ome gitu. Kamu persis kayak suara iklan lagi? Iya, aku emang pernah ngisi di beberapa iklan. Kayak misalkan kamu pernah denger Spotify. Aku baru mau ngomong. Iya. Kamu kayak pengisi suara Spotify, cuma saya tadi pas iklan Mie Sedap, aku ngerasa suara kamu mirip suara seorang Spotify. Iya, kayak misalkan, "Aduh, hari ini aku bosan banget. Mendingan kita dengerin Spotify Premium. Baru Spotify Premium memberikan skip tak terbatas. Jadi kamu bisa melompati lagu sebanyak yang kamu mau. Pelajari lebih lanjut tentang Premium sekarang saat kamu mengetuk banner Spotify Premium." Berarti selama ini aku denger suara kamu. Wah, tentu saja. Aku sangat senang. Kaget. Masih tuh kayak suaranya kayak... Iya, kenapa? Karena biasanya tuh, apa namanya, kalau di... Gak tau kenapa ya, kalau di laptop tuh gak bisa di-premiumin kan? Terus? Gak tau kenapa sih, mungkin Spotify ku dong. Terus aku tuh sering banget denger iklan itu. Oke. Tapi sebenarnya aku pengen tahu gitu, kamu pasti salah satu ini kan, aku yakin, yang suka nge-skip iklan di TV ya. Jujur aku udah gak ada iklan sih. Oh, udah gak ada iklan? Oh, kamu gak nonton TV kali? TV kan harus ada iklannya soalnya. Aku udah smart TV, jadi udah gak, udah gak ada iklan. Even di YouTube juga gak ada. Oh, berarti kamu udah premium semua ya? Iya. Iya. Tapi kadang tapi ada... Aku, yang paling sering aku denger ya itu Spotify. Tapi gitu. suara asli aku juga ini kayak udah teknik iklan gitu, cuman ditambah intonasi aja. Itu sebenarnya suara iklan itu aku gampang malah ngerubahnya, tinggal kayak tambah-tambahin yang intonasi-intonasi seperti iklan gitu. Kamu memang belajar apa kamu cari tahu sendiri? Aku cari tahu sendiri. Dulu aku pengen sempat jadi impersonator, kayak aku bisa atau pengen bisa impression voice di kartun luar negeri. Jadi aku dulu suka banget sama kartun Scooby-Doo, tau gak? Oh. Nah, terus aku kayak selalu nontonin Scooby-Doo. Nah, habis itu aku ada teman yang voice over, kayak, "Gue tantang lu, bisa gak? Kayak lu ngerubah suara." Terus kayak, "Gue ada gak ya suara kartun yang misalkan gue tuh favoritin? Eh, Scooby-Doo gitu." Aku ingat langsung kan, karena itu Scooby-Doo karakter atau film yang selalu aku tunggu-tunggu waktu kecil. Nah, terus habis itu aku tiruin kayak, "Oh, segi Scooby-Doo-Bidoo," gitu. Terus kayak, anjir, kok kayak langsung kaget gitu. So kayak awalnya sih speechless, kayak voice over yang benar-benar voice over teman aku. Terus kayak, kok bisa gitu, kayak tiba-tiba langsung mirip banget padahal gue enggak ada basic sama sekali, kata dia gitu. Terus akhirnya aku interesting untuk impersonate karakter-karakter yang lain gitu. Jadi kamu sering ambil job untuk impersonate gitu ya? Alhamdulillah, heeh. Gitu. Keren. Kamu pernah dinyanyiin gak sih? Huh? Dinyanyiin apa? Kayak pakai suara kartun gitu. Gak pernah sih. Oh. Boleh kalau mau nyoba? Yakin nih? Yakin, boleh. Tapi aku udah lama sih gak nyanyi-nyanyi gitu ya. Bisa gak ya kira-kira ya? Oke. Okay. Gini ya. Tapi aku harus pakai lagu andalanku deh kayaknya. Ya boleh. Lagunya Scooby-Doo-Bidoo tau? Yang mana ya? Scooby-Doo-Bidoo, where are you? Tau? Tau. Aku pakai suara Scooby-Doo-nya ya, oke? Scooby-Doo-Bidoo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Doo-Bidoo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you pretending you got a sliver. You're not fooling me, 'cause I can see the way you shake and shiver. Scooby-Doo-Bidoo, oh thank you. Mission complete. Keren. That was easy. Makasih lah. Ya gitu. Jadi dulu aku pernah juga kayak lagunya Frozen pakai suaranya SpongeBob, Patrick gitu juga. Dulu aku sering nyanyi pakai suara kartun. Terus kalau misalnya kayak ada, kamu tahu dari mana kalau misalnya mereka kayak biasanya kalau kartun kan banyak versi ya, ada Indo, ada Inggris.
Itu kamu yang nge-reach mereka atau kayak? Enggak sih, ini di mana dulu gitu, kayak di Ome. Enggak, maksudnya kayak kalau misalnya kamu nih, kan kamu tahu nih kamu punya bakat untuk membuat kartun. Maksudnya kamu nge-reach out mereka gitu kayak? Iya, aku malah kayak diajuin, coba deh lu ikut casting langsung gitu. Nah itu castingnya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Oh my god, keren banget. Nah itu aku castingnya tuh seru banget, kayak aku disuruh jadi karakter jahat sama tiba-tiba bahagia. Karena katanya suara aku ini suara anak-anak pejuang muda gitu, kata teman-teman voiceover yang udah profesional. Nah itu aku masih inget banget tuh, yang kayak aku jadi yang antagonisnya, yang ketawanya dulu nih misal. Hey, dengarkan aku sekarang. Kau tidak akan pernah mengalahkanku sekarang. Tapi aku bahagia sekali. Aku bisa mendapatkan seorang tuan putri yang sangat indah. Jadi kayak aku bisa ngelakuin intonasi-intonasi seperti itu lewat casting itu. Oh, keren banget. Sumpah. Kamu dari umur berapa, maksudnya kayak kamu terjun ke dunia impersonate? Aku dari tahun 2017. Oh, udah lama ya. Sekarang udah senior lah ya. Alhamdulillah, amin, 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 amin. Lu udah senior. Iya. Eh, mau ketemu sama temanku juga nggak? Aduh. Ini. Oh my god. Kamu bisa suara Patrick juga? Aku sempat pernah casting jadi Patrick, cuman aku mintanya Squidward. Aku pernah ngisi Squidward doang. Beneran Squidward? Tapi versi sekarang. Kalau Iconic tuh versi dulu nggak sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba dari Patricknya deh, aku bisa soalnya Patrick, oke? Okay? Oke, boleh. Hai Patrick gitu. Hai Patrick. Hai sayang, namaku Patrick. Dan ini Squidward. Nah, abis itu Squidward bilang kayak, oh, satu-satunya tempat yang paling aku benci adalah tempat di mana ada Patrick yang paling bodoh. Oh, gitu. Mirip banget nih, kok bisa ya? Aku kan masih mind blown gitu loh. Kok, kok bisa banyak banget suara-suaranya gitu? Wow, tentu saja. Karena aku Patrick Star yang paling hebat di Bikini Bottom. Kodam Patrick aku naik tuh. Menurut kamu paling susah siapa? Di film apa? SpongeBob gitu maksudnya. Kayak as in general aja gitu. Dulu di filmnya Simba. Siapa tuh namanya yang temennya jahat. Bukan, temennya yang kecil itu, yang kayak babi hutan. Oh, yang hitam. Ya, yang suka nyanyi Hakuna Matata gitu. Iya, tahu. Itu paling susah. Iya, susah. Menurut aku susah, walaupun aku bisa deep voice tapi susah banget itu suaranya. Tapi jujur aku tidak terlalu suka suaranya, tapi gara-gara aku kalau main Ome ketemu sama orang luar tuh sukanya karakter-karakter yang begitu. Katanya mereka denger-denger yang karakter gitu tuh lucu. Kayak tadi kayak Scooby-Doo, untungnya orang-orang luar kayak Amerika, Australia tuh mereka sukanya kayak SpongeBob, Scooby-Doo gitu, makanya aku bisa. Terus Disney kayak Mickey Mouse, untungnya aku bisa gitu. Banyak juga ya kamu bisanya ya. Ya banyak, kalau di total mungkin bisa kayak 100 suara lah gitu. Wow, keren banget. Oh, makasih loh. Eh, nama kamu siapa tadi, lupa? Amel. Oh, Amel. Oh, belum kenalan ya? Belum, kita belum kenalan. Halo Amel, aku Sandi. Oh, Sandi. Iya, yeah. Amel di Jakarta bareng orang tua? Aku udah, kamu pasti kaget sih dengernya. Apa? Aku udah nikah sih. What? Oh my god. Bruh. Kamu kaget ya? Udah nikah? Iya, aku jadi udah gak bersama orang tua. Sama suami kamu gitu, mana suaminya? Gak ada, lagi nongkrong. Lagi nongkrong? Nongkrong. Mantap. Suami kamu umur berapa? 2002 dia. 2002. Dia 9... Apa? Aduh, aku lupa lagi. Dia 98. Oh, 98. Oh, damn. Iya. Yeah. Kamu kaget ya aku udah nikah? Kaget, kaget. Tapi muka-mukanya kayak masih belum nikah soalnya, vibes-nya. Anjay. Ya udah nikah, aku udah nikah setengah tahun sekarang. Ini kamu gak dimarahin suami kamu gitu main Ome? Enggak sih, kita main terbuka ya. Oh gak apa-apa ya, lagian kamu juga udah suami istri kan, jadi udah ya Allah bebas gitu, lu mau ngapain, yang penting lu udah jadi istri gue gitu ya. Gak juga sih. Nah, ya udah kayaknya gak apa-apa kan, sebatas hiburan aja gitu. Iya. Oh bener. Astaga, udah nikah. Berarti udah punya anak belum? Belum dong. Kapan rencana punya anak gitu?
jujur kalau anak kayaknya aku belum belum sih. Belum ya? Terus? Karena aku, menurut aku, kan aku ini ya, baru 21 ya. Iya, iya, iya. Aku takutnya ada baby blues apa gimana gitu loh, karena masih terlalu kayak... Jadi aku belum pengen, tapi emang belum pengen juga sih. Mungkin nanti 23, 24. Iya, iya. Tahu sih. Oke. Kan belum. Paham, paham. Oh gitu. I see, I see. Tapi aku tetap sambil kuliah. Ya, kuliah kan tidak mandang umur juga. Iya. Aku juga tahun depan rencana mau kuliah aku. Oh, kamu tahun depan rencana kuliah? Ya, aku sebenarnya tahun 2020 udah diterima di dua kampus. Di ISI Jogja sama di Trisakti di Jakarta. Cuman waktu itu aku milih kerja sih. Kayak, karena aku udah kerja kan, jadi kayak aku merasa, udahlah aku kayak improve di kerjaan aku dulu aja gitu. Waktu tahun 2020 gitu. Kalau asal gak membebani, menurut kamu gak apa-apa sih? Ya makanya aku pengen kuliah nanti di Ilkom aja sih. Waktu itu aku mengambilnya DKV. Tapi takut ini ya, kebebanin ya? Ya soalnya aku kan suka gambar kartun anime gitu kan. Jadi aku pengen jadi animator gitu. Kamu mau di Trisakti? Pengennya gitu, iya Trisakti Jakarta Ilkom. Karena biar deket gitu. Karena aku di Tangerang kan. Kalau ke daerah-daerah Jakbar tuh deket. Berarti kalau ke arah Trisakti tuh gampang lah gitu. Untuk perjalanannya gitu lah. Tapi sebenarnya menurut aku mendingan kamu cari di Tangsel sih. Tangsel? Karena jujur ya, udah di Jakarta tuh semrawut banget. Gitu, terus? Kalau misalnya aku sih mikir, karena tadinya aku juga mau masuk, aku tadi Untar sih, kita sebelah-sebelahan ya. Oh Untar, iya. Cuman aku nggak jadi masuk Untar, aku jadinya di Binus kan. Binus, oke terus? Tapi aku kayak, itu aja aku udah ngerasa struggle banget. Padahal menurut aku itu nggak terlalu jauh dari Kebayoran. Cuman kayak at least harus nge-spare 2 jam lah sebelum berangkat. Karena udah semrawut banget, gila, dimana-mana macet. Serba salah juga gitu, kayak kamu mau pakai. Sebentar, sorry nge-cut. Kamu belum tahu ya di daerah Tangerang aku. Jam 3-4 sore itu udah panas, macet banget, pakai banget, sumpah. Iya, paling mirip-mirip sih ya. Kayaknya lumayan di kamu deh kalau kamu kayaknya. Aku sama pernah lewat di situ walaupun enggak sering, cuman kayak macetnya enggak parah-parah banget. Kalau di sini parah banget. Intinya aku di dadap lah gitu. Sebenarnya di sini tuh enggak semacet itu. Cuman karena nggak di satu spot doang gitu loh macetnya. Jadi ada 6 spot, 6-6-nya macet gitu. Iya. Kadang kayak serba salah, mau naik kereta juga rame banget, mau naik Gojek juga capek karena jauh, mau naik mobil, mau bawa mobil juga, aduh itu harus 3 jam nge-spare. Serba salah juga sebenarnya. Iya. Aku lihat rambut kamu tuh bagus banget asli. Kamu pakai vitamin apa itu? Aku jujur cuman paling krem bat, campuran aja, tapi vitamin paling kayak cuman ini aja buat catokan. Cuman aku pakai ini, minyak kemiri. Hitam banget, gue. Aku pengen hitam kayak gitu rambut aku. Iya, rambut aku pakai minyak kemiri. Aku dari SMP apa pakai minyak kemiri? Dari SMP. Pantesan ya, kamu emang suka merawat diri gitu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslim atau apa, by the way, sorry? Muslim. Oh, Masya Allah. Muslim. Katanya nggak Muslim ya? Agak-agak Kristen dikit lah. Iya sih, emang. Keturunan aja Cina. Hanya, orang Cina loh. aduh, ngelek-ngelek lagi.